kita harus memastikan ya, semua orang hutan yang dirilis itu ya, harus dimonitor dengan baiknya supaya kita tahu pasti apakah dia akan survive atau tidak. Kita lihat bahwa dia survive di alam, dia bisa membuat sarang dan kemudian dia bisa cari makan sendiri ya, dan kemudian tidak tergantung intervensi manusia lagi, dan itu sudah menunjukkan tanda-tanda positif dia survive ya. Kita serahkan ke alam, bagaimanapun juga adalah milik alam sampai detik ini.